Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And today I will play Minecraft. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara memasang resource pack yang sama seperti digunakan oleh Zen Mato. Baiklah, yang pertama kali akan kita lakukan adalah download resource packnya. Mari kita download resource packnya. Baiklah teman-teman, ini saya sudah buka sebuah browser. Kalian harus buka browser dulu, lalu kalau kalian ingin tahu resource pack yang digunakan oleh Zenma itu, kalian lihat di deskripsinya di videonya. Ini dia resource pack Fightful 32 kali ya. Lalu kita searching, resource pack. Ya ini dia teman-teman, sudah saya search di Google. Lalu kita klik pada websitenya, ya pada linknya. Lalu tinggal kalian pilih, sesuaikan dengan tipe Minecraft kalian. Kalau saya 1.10. Ya, tinggal kalian klik saja linknya, tinggal download. Lalu kalau kalian sudah selesai download, jadinya akan seperti ini ya. Lalu tinggal masuk ke tempat lokasi itu Minecraft kalian. Kebanyakan kalian pasti menyimpannya di C. Akan saya tunjukkan cara mencarinya, yaitu kita cari run, kita klik, lalu ini ketikkan persen app data persen, lalu oke ya. Nanti tinggal di sini ada tulisan Minecraft, lalu kalian klik dua kali seperti ini. Kalau di punya saya ada di D, Minecraft, lalu resource pack tadi yang dari download tadi, kalian copy ke sini, langsung ke sini folder resource pack. Kalau belum ada foldernya, tinggal kalian buat dulu foldernya. Ya seperti itu. Kalau sudah selesai copy, tinggal kalian buka lagi Minecraft kalian. Oke teman-teman, kalau sudah kalian download dan sudah kalian copy ke
folder Minecraft, lalu kita akan gunakan resource packnya. Kita ke escape, lalu ke option game menu ya, lalu option, lalu resource pack, lalu ini resource pack yang sudah kita download tadi, kita klik, lalu kita klik down. Ya, ini sudah terpasang resource packnya. Kita akan melihat perbedaannya. Ya, ini resource pack yang sama persis yang digunakan oleh Zenmato. Ya, seperti ini. Sangat mudah sekali untuk mendownloadnya. Ya, seperti ini jadinya. Ya, pedangnya seperti ini. Ini pickaxe-nya seperti ini. Ya, ada banyak sekali. Bisa kalian lihat sendiri perbedaannya nanti. Bisa kalian cek sendiri. Oke, teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share. Dan kalau kalian tidak ingin tinggalan video lainnya, silakan subscribe The Creators, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.